Ya bagus sih. Tapi kalau ini kan ada biru-birunya berarti mungkin dicampur dengan Pepsi Blue. Macam vodka gepeng Pepsi Blue. Hey sobat tembakau, salam bakar, cekicrot. Bakar bro. Oke, kembali lagi ke channel kita sobat tembakau. Dari channel yang review tentang tembakau. Benar. Tapi kali ini kita review tentang minuman, bro. Minuman. Ini minuman, bro. Ini minuman. Jadi ini ada Jack D, dan ini ada vodka. Bentuk kemasan. Kemasannya. Jadi tenang aja, tetap kita tetap di jalur kita. Tetap ya, setia dengan review tembakau. Benar sekali. Tapi hanya namanya vodka dan Jack D. Oke, jadi hari ini kita ada tembakau dari SB. USB. SB atau Siwajir dengan varian. Iya, betul sekali. Dengan varian rasa vodka. Vodka. Wow, dengan namanya besar sekali vodka. Jadi dengan minuman. Minuman orang Rusia. Orang Rusia. Oke, jadi kemasannya sudah teman-teman bisa lihat sendiri seperti ini, didominasi dengan warna biru dan hitam. Dan tulisan putih yang cantik. Benar. Tapi sayangnya menurut saya di sini ada botol tapi cuma ujungnya saja. Jadi vodka kan kita tahu sendiri ada macam-macam, ada Smirnoff, ada Absolut, ada Absolut ABCD dan lain sebagainya. Jadi sedikit kesulitan untuk orang yang sudah mengerti vodka untuk menebak ini kira-kira vodka yang apa? Nah. Apa jangan-jangan yang gepengan itu? Ya kan? Lokal itu. Atau jangan-jangan yang botolan seperti Smirnoff dan sebagainya. Benar. Tapi biar bagaimanapun ibu tetap buat saya unik sih, bro. Rasa vodka seperti ini. Iya. Tapi biasanya kalau identikan vodka itu rasanya pahit, bro. Kalau saya yang saya tahu ya. Lawaran. Oke, jadi kemasannya seperti ini, cantik sekali, dan saya suka dengan kemasan SB yang dia dibungkus apa namanya? Kedap udara seperti ini. Jadi apa istilahnya ya? Dia rapet seperti dipres itu. Kan itu namanya. Ya, kan? Dipres itu namanya. Dipres. Masalahnya sederhana sih, mungkin nggak perlu berlama-lama. Mau nggak, Bro Max? Siap. Ya, bagus sih. Tapi kalau ini kan ada biru-birunya, berarti mungkin dicampur dengan Pepsi Blue. Macam vodka gepeng Pepsi Blue. Oke. Kirain Fanta, bro. Tapi daripada penasaran, kita akan buka dulu ya, teman-teman semuanya. Nih, teman-teman, bungkusannya. Lumayan sih, untuk apa namanya... buat rekomendasi teman-teman. Iya. Tak pajak juga. Bercukai. Iya, bercukai. Unboxing. Cukainya tahun berapa, Bro? Cukainya tahun 2020, Bro. Oh, 2020. Termasuk masih baru berarti. Baru. Jadi produk baru. Oh, langsung tembakau, teman-teman. Langsung tembakau. Tak lihat baunya, Bro. Biasanya kan saya baunya suka cium-cium. Oh, tak buka dulu. Wah. Kuning tembakonya. Mantap. Belakang dulu. Teman-teman, tembakonya ini lah kuning, rajangnya juga agak panjang-panjang. Identik dengan baunya dari Siwajir itu, Mas. Baunya aja manis. Jadi aromanya itu manis. Iya, yeah, aromanya manis. Siwajir itu. Dan juga ada aroma segar-segar. Dulu kita pernah review Siwajir juga kan, Bro? Itu juga aromanya tuh segar gitu loh, Bro. Jadi apa ya? Bikin penasaran sebelum dirokok itu kok udah seger dulu gitu ya. Iya, betul sekali. Apakah itu serasanya ketika dirokok itu seger atau enggak? Akhirnya kan ini juga seger banget, Bro. Nih, baunya juga enak. Tembakonya itu tipikalnya agak lembab. Iya, lembab. Enggak terlalu kering banget, enggak terlalu basah banget. Dan juga rajangannya panjang-panjang. Gitu. Tembakunya warnanya juga apa ya, cenderung dengan kata kuning atau coklat muda ya, Bro, kayak gini ya. Nek saya mengatakan kuning, kalau saya kuning. Boleh. Kuning tua sebetulnya. Nah, benar sekali. warnanya itu cantik. Iya, cantik. Bikin menggoda. Iya, bikin menggoda. Tapi ngomong-ngomong soal aromanya, Bro Max. Saya sendiri jujur ya. Saya belum pernah nemu vodka aroma seperti ini. Gini, ini
mungkin apa ya, ini bukan vodkanya, oplosannya. Oh iya, oh, ini vodka udah dimix dengan ya, oplosannya. Kalau kalau vodka jadi dengan baunya kan nyegrak gitu kan, ini kan enggak. Ini mungkin vodka dimix dengan pulpy orange. Iya, aromanya itu gimana ya? Iya, seger kan. Segar, ya, aromanya segar. Manis, seger. Manis. Tapi ngomong-ngomong, daripada kita penasaran, bro, langsung kita bakar. Langsung kita bakar. Semoga karena di aroma kita tidak menemukan karakter dasar aroma vodka ya. Asli, semoga dirasa. Wah, benar sekali. Karena saya juga bingung. Vodka itu rasa, bukan rasanya, aromanya juga seperti itu. Mau yang absolut, mau yang Smirnoff, sama baunya. Hanya oplosannya kadang kerasa stroberi, oh rasa stroberi. Iya. Anggur, rasa anggur. Itu kan, tapi enggak, di sini enggak ada oplosannya. Iya. Apa? Aroma fermentasi khas vodka itu enggak ada. Tidak begitu keluar. Sudah jadi, bro? Sudah jadi. Oke. Punya saya. Langsung kita bakar. Koreknya juga unik. Cek di. Koreknya cek di. Asapnya keren, bro. Asapnya sangat istimewa sekali. Gimana, bro? Banyak sekali asapnya. Dari kesan saya, ketika sedan pertama itu merasakan segernya sudah terasa. Segernya sudah terasa. Tetapi yang saya bukan yang saya inginkan, bukan saya inginkan ya. Saya ingin merasakan vodkanya itu gimana ya. Ini hanya saya merasakan segernya gitu loh, maksudnya enggak, vodka kan identik dengan pahit gitu kan, terus apa namanya, agak-agak nyegrak, gitu loh maksudnya. Jadi aromanya wangi kecenderung ke arah wangi manis seperti itu. Mirip kalau saya mencontohkan ini malah mirip dengan aroma permen karet. Oh iya, belum. Aroma permen karet. Rasanya juga manis dengan rasa manis. Jadi karena saya lihatnya vodka, seharusnya kan ada sensasi rasa pahit atau paling enggak sedikit nyereng-nyereng panas yang kita cari, tapi ternyata ini mungkin vodka sudah dicampur itu maksudnya. Tapi jujur iya sih, apa namanya ya? Ya, saya kurang paham dengan rasa vodka yang real vodka gitu kan. Karena saya setiap hari kalau dimix. Kalau vodka itu selalu dimix. Aduh. Sebentar. Menemukan pahit enggak, bro? Saya enggak menemukan. Saya manis, didominasi dengan rasa manis saja. Kalau manis dari baunya aja udah manis ya. Iya. Untuk baunya. Tapi untuk menemukan mixnya itu loh. Ini dari buah anggur atau apa itu kan nggak terasa kan, bro? Ini sedikit apa namanya? Saya sedikit sulit untuk memilah-milah ini aroma atau ini rasa apa, karena rasanya. Ada emang ada beberapa karakter rasa di sini, tapi semuanya cenderung ke manis. Tapi jujur nggak terlalu manis sih, bro, kalau menurut saya. Jadi nggak terlalu manis banget. Tapi ada yang namanya rasa tembakonya itu ada, masih ada. Jadi masih ke bawah gitu loh, bro. Apa ya namanya? Samar-samar lah seperti itu. Masih ikut itu. Masih ikut. Karena kan ada beberapa yang tembakau itu manis banget, jadi menghilangkan rasa tembakau itu. Kalau ini enggak, gitu loh. Spesifiknya di rasa gurih atau rasa pahit atau rasa apa, bro? Kalau justru saya menemukan pahitnya, bro. Rasa pahitnya di lidah. Tapi di lidah. Di lidah.
bukan dari pipirnya ya, maksudnya manisnya itu, tapi dari itunya, tembakonya. Karena ketika anu kan biasanya di bibir kalau dari pipirnya, tapi kalau dari lidah itu dari tembakonya. Dari tembakonya. Kalau saya mohon maaf, ini hanya cenderung ya, saya temukan hanya halus dan manis sepertinya aja. Jadi dari awal bakar sampai sisa segini cuma dua rasa itu yang mendominasi yang saya rasakan. Atau karena saya enggak pernah minum vodka kali gitu. Anggur ya. Jangan minum anggur lah, nanti dia anggurin kamu. Tapi jujur asapnya itu apa namanya? Wangi. Ya, kalau asapnya wangi sih. Iya, asapnya wangi banget. Mirip permen karet juga saya mengatakan. Iya, benar. Dan termasuk ringan, ringan sekali. Benar. Dan juga untuk karakteristiknya, untuk asapnya itu juga tebal. Ketika merokok, udah baunya udah terasa. Iya. Gitu ya. Di sampingnya itu juga udah terasa. Tuh, merokok ini ya, gitu ya. Tapi kalau saya boleh menebak, ketika kita merokok ini, terus kita duduk bersebelahan sama dengan orang seperti itu, kita minta dia untuk menebak kita membakar tembakau apa, kesulitan dia. Masih saya yakin. Ya. Karena tidak ada karakternya. Oh, ciri khasnya, ciri, ya. Ciri khas dari asapnya yang orang langsung tahu, oh ini tembakau ini ya, tembakau ini. Benar. Belum ada menemukan karakter yang benar-benar, oh ini jadi si wajik, gitu loh. Khususnya untuk yang ini ya, untuk yang vodka, mohon maaf. Tapi kalau yang si wajik yang mulai aroma itu, enak banget itu. Jadi kan antara rasa yang kita dapat saat dibakar, saat disap, dengan mereknya, dengan judulnya, itu sinkron. Benar. Kalau yang ini, benar. Saya mohon maaf, sedikit tidak melakukan sinkronisasi. Jadi masih antara, samar-samar ya? Iya, dengan rasa vodka, tapi saat kita, saat saya hisap, saat saya bakar, ternyata hanya menemukan dominasi rasa manis dan gurih saja seperti itu. Benar. Dan enteng halus ya, mirip-mirip tembakau rasa-rasa pada umumnya. Iya. Yeah. Yang dia hanya mengejar kenyamanan untuk dihisap, mayoritas saya mengatakan ini sensasi rasa khas tendangan atau tarikan atau gimana ya, meninggalkan kesan yang khas atau yang tersendiri itu sedikit kurang saya mengatakan di tembakau ini. Tapi kalau untuk hanya untuk rokok, perokok-perokok yang pengen harian atau bisa lah, karena memang karakternya ringan untuk dirokok, ringan untuk digunakan setiap hari gitu loh. Harian lah. Iya, ini buat selingan masih masuk lah. Dan juga sampai terakhir pun rasanya sama, nggak ada perubahan jadi pahit atau mengurangi rasa itu dari awal sampai terakhir, nggak mengurangi itu. Jadi enak lah. Jadi kan kalau merasakan itu akan berubah rasa kan jadi enak gitu kan. Iya. Tapi ini enggak. Sampai terakhir pun enggak merasakan perbedaan rasa itu. Jadi konsisten ya, Bro, maksudnya. Kalau rasa konsisten. Mantap sih. Mantap konsistennya. Konsistennya. Tapi kalau untuk masalah rasa vodka-nya saya belum menemukan. Ya maaf, karena kan juga jujur untuk vodka kan identik dengan rasa pahit, ngegrak gitu kan. Iya. Ngegrak, pahit, terus keras lah istilah kata, seperti panas gitu kan. Betul tapi sekali. Saya tidak menemukan di sisi itu. Iya. Gitu. Bahkan ketika saya mencoba beli awalnya, saya ekspektasi saya ini paling tidak dia mendekati dengan mirip-mirip rokok putih seperti itu rasanya. Benar-benar ada ngegrak-ngegraknya. Iya. Ya, bikin karakter yang berbeda lah seperti itu. Jadi mungkin sedikit ya tetap wajib dicoba sama teman-teman semua, sama teman-teman semua. Jadi nanti mungkin bisa sharing untuk rasa tembakau, rasa vodka itu harusnya karakter seperti apa sih yang kita cari. Oke, mungkin itu dulu, Bro. Ada yang lain tambahannya? Cukup. Cukup sekian. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye.